langsung dimonitoring oleh Kecamatan Samarinda Kota, ditunjuk langsung oleh beliau untuk sebagai Rebusar Majelis Sosialis untuk menjalankan event dalam rangka HUT Kota dan Pemkot Samarinda. Aplaus. Perlu kami laporkan Pak Wali Kota bahwa kegiatan ini terlaksananya berkat alokasi dana anggaran yang diberikan oleh Bapak Wali Kota Samarinda, ya, sehingga kita bisa melaksanakan. Saya senang datang berkunjung pada pagi hari ini berbaur dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kabarkan tahun depan sepanjang pinggiran bantaran sungai ini termasuk Jelawat dan Pesut, kita akan bangun taman yang indah dengan tetap menyediakan alokasi bagi UMKM. Ada dua tujuan saya, pertama bersyukur bersama dengan warga kita bisa melaksanakan kegiatan HUT yang dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Kota. Jadi dua tujuan saya datang ke sini itu, yang pertama ingin bersyukur bersama kota kita memasuki ulang tahun yang ke-356 dengan ulang tahun pemerintah yang ke-64. Yang kedua, selain ingin meminta kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu, juga kita mengajak berdoa bersama, berharap bersama untuk Samarinda di tahun yang akan datang semakin lebih baik lagi. Karena setiap orang yang berulang tahun itu kan ada dua hal. Pertama, kita evaluasi perjalanan kita satu tahun sebelumnya. Yang kedua, harapan kita lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.